بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عنا على العمل الصالح الأحب إليك الأحب إليك في هذه الأيام العشر يا أرحم الراحمين إخوان أخوات sidang majlis ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, dengan izin Allah semua kita dapat memasuki hari-hari yang mulia, hari-hari yang Allah Ta'ala lebih suka pada hari-hari lain, ia panggil hari yang Allah Ta'ala kena nak jadi pakat beramal soleh. Pada hari lain pun Tuhan kena siapa-siapa amal soleh, hari apa pun tak apa, tapi dalam semua hari-hari dalam setahun tu nyewap sungguh dengan 10 hari ini. Nabi SAW dalam hadis sahih, daripada gapa dia Bukhari, katakan ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi azza wa jal min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarja' bi syai'in min dhalika. Semua pakat wayak belaka fok ahli ahli sunan yang ni tu, mereka Muslim. Maka maksudnya tidak ada beberapa hari, segugusan hari beramal soleh dalam segugusan hari itu lebih dikasihi kepada Allah sangat-sangat. Allah Ta'ala sangat kena. Ada arah ni peraturan Tuhan, kita kena tahu ya peraturan dia. Nak gilawe tak boleh. Wapa hari lain amal banyak dah, kerana benda tu ke sini pula, itu adalah Allah Ta'ala lebih tahu. Iaitu hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Sabtu sampai 10 Zulhijjah. Amal soleh tu sangat-sangat Tuhan kasih. Kita jangan lepas peluang ni. Dia Tuhan kasih makna katanya ganda pahala jelah lah. Dia Tuhan kasih so ni, dia tak ada kasih saja, kerana dia tak ada ui kelebih apa sekara. Hingga sebab tu ada satu hadis daripada Tirmizi, duk khilah katanya Hasan, katanya Hasanun Gharib. Hasanun Gharib tu Tirmizi katalah. Kata setengah hadis da'if. Pentingnya kalau duduk dalam hadis sahih tadi, Bukhari tadi pun pada dah. Cuma kepada pendetail rakyat tu Allah Ta'ala rakyat dalam hadis Nabi dia daripada Abi Hurairah, bahasa Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin ahabbu ilallahi an yata'abbada lahu fiha au yuta'abbadu an yuta'abbada lahu fi lahu fiha min ashri dhil hijjat ya'dilu au yu'dilu au yu'dalu siyamu kulli yawmin bisiyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadri. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Walaupun hadis tidak sampai peringkat sahih benar, tapi untuk fadailul amal tu banyak ulama katanya boleh berpegang dengannya. Walaupun ada hak periak-periak hadis dhaif ni, walaupun fadailul amal pun tak boleh pegang juga. Tapi kita ambil hak ulama kata banyak tu lah, banyak ulama katanya
fadhil amal tu amalan besai bukan wajib ni, boleh berpegang dengan hadis-hadis dhaif pun. Tidak ada beberapa hari yang aku kasih lebih kasih pada Allah supaya dia ibadat baginya pada itu hari daripada 10 Zulhijjah. Apa dia disamaikan puasa satu hari, yu'dalu siyamu kulli yaumin min habis siyami sanah. Puasa sehari sama dengan puasa setahun. Hadis dhaif nah. Nah, itu dia. Dan qiyam satu malam bukan malam siapa cita tidur dak. Qiyam sepesama telah sebelah rakaat di mana-mana kita biasa dah buat. Dengan qiyam Lailatul Qadri. Oh, maknanya sama dengan qiyam satu malam Lailatul Qadar. Itu kelebihan dia pada hadis dhaif. Hak kata hak Allah Taala kena nak amal soleh dalam 10 hari itu ada Sahih Bukhari nah. Sahih Bukhari. Nah, batu kita nya bersungguh. Ada riwayat katanya salah seorang yang bernama Sa'id bin Jubair apabila masuk 10 hari ini ia tak berdali gapo. Sungguh 10 hari ini nak serupa dengan 10 malam akhir Ramadan. Nabi itu sungguh habis-habis sungguh berijtihad pada 10 akhir Ramadan. Dan honing 10 awal Zulhijjah. Anu 10 akhir ni 10 awal. Anu 10 malam ni 10 siang hari. 10 siang hari dan malam hari kedua-duanya lah. Sebab boleh kita berat siang hari sebab afdalu ayyamis sanah yaum Arafah. Ya ketua pada 10 akhir 10 awal Zulhijjah ialah hari Arafah ketua dia. Ketua kepada 10 malam akhir Ramadan Lailatul Qadar. Ambil tu yang diberat di malam kalau 10 akhir ni. Kalau 10 awal Zulhijjah berat di siang hari sebab siang hari Arafah dia panggil yaum Arafah, tak ada Lailatul Qadri. Sama gedebel dua tu, Lailatul Qadri dengan yaum Arafah. Nah, yaum Arafah tu Allah. Nah, semua orang pakak puasa, orang tak ada Arafah puasa belakang, orang ada Arafah pakak wukuf. Gitu berarti dari Arafah. Nah, Arafah makani lemo. Kita ni Arafah zamani ya. Kita boleh hari Arafah dekat sini boleh. Nah, ada mau makani dan nak zamani kedua-duanya. Orang pergi buat haji. Kita di rumah ni Arafah zamani saja. Nah, iaitu hari orang yang buat haji dok berwukuf dia pada Arafah. Tahun ni alhamdulillah super. Nampak anak bulan serupa orang duduk Saudi dengan orang duduk negeri kita. Alhamdulillah syukur pada Allah. Boleh di seluruh dunia nak serupa ke tahun ni. Tak ada kelehang serupa dengan banyak tahun dulu. Nah, tak ada kelehang serupa dengan banyak tahun dulu. Kita senih sikit tak kena balah ummatan wahidah. Dia timur sikit lah. Dia kelehang ke Allah susahnya. Nah, sebab apa? Sebab kelehang lah. Dia orang juga buat kelehang tu dulu mula-mula orang nak pecah umatnya. Orang wak ikhlaheng, siapa dia wak ikhlaheng, orang itulah orang sebagai ibu pada pecah umat. Tahun ni alhamdulillah jadi tak ikhlaheng. Nah, saya nak minta kepada orang juga wak ikhlaheng, jangan wak ikhlaheng sangat supaya kita tu boleh gapa dia boleh nampak satu padu segi zahir dan batinnya. Nah, insyaAllah tahun ni kita terima kasih kepada pihak semua Allah Ta'ala lah. Syukur kepada Allah Ta'ala we jadi tak ikhlaheng antara Arafah sungguh dengan Arafah zamani di tempat kita. Nah, tu tak kelihatan iaitu hari Ahad ni. Hari Ahad ni hari Arafah, hari Isna tu hari raya Aidil Adha insyaAllah ta'ala. Bagi yang diperakat oleh kerajaan Saudi dengan hak perakat Cula sama, dan gitu juga Malaysia, Indonesia, katanya Asia Tenggara semua sama belakang. Negeri Arab pun sama belakang. Tak pecah. Nah, kita ni pecah buku cik-cik kita pecah. Nah, tak saya sabar. Dia nak kain negeri ku tak boleh aku nak tengok negeri aku. Hanya nak kain negeri itu lalu. Nah, na'udzubillah pada bagian ni tak ada kena siapa situ. Kalau tak kain kena tak? Kena. Tak kena semua tak? Semua ulama kata kena kalau kita tak kain.
tu Arafah sene kena 100% kena. Tapi kalau tak turun Arafah kena juga, kena juga, cuma tak ada 100%. Nah, sebabnya ya pecah belah umat. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu maka nah insyaallah fa kita molek dah supaya jadi jalan kita ini molek. Waktu kita pakap sungguh. Boleh puasa kita puasa ratik. Nah, patut baca Quran banyak. Dia sekali habis ke 10 hari ini molek. Nah, jadi sungguh. Mana nah, 3 juz sehari supaya kita boleh puasa pun ni lah. Nah, 3 juz sehari lebih-lebih. Cukuplah lah 10 hari ini. Bawa molek. InsyaAllah ta'ala fa kita sungguh sikit insyaAllah supaya jangan kita tu ya, lepas peluang. Nah, siapa kata apa dia Sa'id bin Jubair ni, dia tu hingga siapa lembat dia beribadat kepada Allah ta'ala, lembat aci tak rak dia. Nah, berdoah dia tu, kita jadi pada-pada padah, dia pada-pada. Nah, duk semaya baik, duk zikir banyak. Sebab tu dia kata, nah, maka naklah kamu banyak, fa'aksiru fihinna, naklah kamu banyak dalam masa 10 hari ini tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik boleh 10,000 sehari kak. Nah, ataupun nah berapa ribu sehari la ilaha illallah, mudah-mudah dah. Wattakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, boleh 1,000 kak. Nah, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, 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 tasbih, subhanallah, bohilah banyak. Nah, kalau capo-capo oleh 10,000 sehari, macam memna zikir kepada Allah ta'ala. Mak Nabi SAW yazkurullaha ala kulli ahyani. Nabi tu zikir ingat pada Tuhan pada tiap-tiap keadaan. Sampai itu dia penuh molek. Tak ada gerang-gerang Nabi. Penuh ya. Dia 22 tahun lebih-lebih ya, ya jalan Islam. Ya tak suka kita jalan Islam dah lalu. Nabi jalan Islam umur 40 dah. Nah, tapi penuh. Yazkurullah fi kulli ahyan. Nah, ingat sama bagi kita benda mau ingat benda kecap benda molek. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'. Kita kecap ni semua dah naik kepada Allah Taala. Semua naik kepada Allah Taala. Jadi duk bubung sama dengan Allah Taala. Kalau kita khabar apa yang naik, tak khabar apa naik, tapi buat tak khabar tu ya ada kata kita ni orang lalai. Harga tak tinggi, kalimah kita kecek tak khabar, dengan kita khabar tak serupa dua tu. Nah, semaya seperti juga kita baca lah semaya tak khabar apa. Tak khabar kata kalimah kita baca naik pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ilaihi Yas'adul Kalimut Tayyib. Kita tak khabar. Kita sedak. Tak sedak. Tak serenak menghadapi Allah, tak serenak. Lepas tu hai pun dah kita tak khabar ya pun. Boleh jadi awak tak khabar juga kita tu. Nah, apa tak adillah. Nah, kami tu nasinakum. Nah, kami lupa pada kamu. Tu hai awak lupa. Bagi kita lupa ke dia dah. Bagi kita tak ada sebab nak lupa ke dia, bagi kita gantung dia tak nak menek. Apa lah lupa tu hai? Ih, rasanya lupa apa pada Tuhan. Sedangkan kita kena gantung dia anak menek, anak waktu, anak winati kita gantung Tuhan. Dia duk takluk, dia takluk sifat tu, sifat kudrat, sifat iradat, tak duk kita, tak ada berhenti-berhenti. Apa khabar? Tak ada takluk. Nah, kadang-kadang kita tengok kita duk ngaji yang kira dah. Nah, takluk kau tu takluk, tapi tak ada takluk. La ilaha illallah. Tak ada terikat. Taluk-taluk mana? Alaqah hubungi. Tak ada berhubung pun. Na'udzubillah min dalik. Itu silap sah. Jangan sama sekali. La ilaha illallah. Kerana peluang seperti ini, ni hari pertama, hari kedua, tiga, sampai pada hari 10 dah. Hari 10 sah tak boleh puasa. Hari lain boleh puasa. Belakang nak puasa. Nah, terutama hari Arafah. Nah, insyaAllah kita dah ngaji. Kita tak katuk tahun ni. Kita pakai tak katuk lah. Nah, hari Sabtu kita tu kita kena qada banyak pak kita. Katuk banyak minggu dah. Saya sendiri tak ada mengajar banyak mena. Pakat debuh hari Sabtu, luar negeri pun hari Sabtu dan negeri pun hari Sabtu. Tak gisi ya demo kata demo tu menjadi ilmi sama-sama dah. Hak ning sekali ning ya demo tu ha minta hak sekali tu. Apalah tu dah. La ilaha illallah. Oleh itu maka hari ini kita pakat sungguh kita berdoa kepada Allah Ta'ala menjadi terima amal salah kita,
pakak-pakak dengan anak-anak kita, cucu kita, semaya jumaah, wisapa waktu kita pergi sejik, pergi sejik semaya jumaah, belum pada bel tu lah, hak tu hak sungguh. Nah, lepas bel tu nombor dua lah tu, nombor satunya pergi belum bel, pergi sejik. Orang atas lah, reti no. Kalau mudah, tak ada fitnah pun, mari sejik. Kalau nampak payah, tak usah mari sejik. Nah, fitnah tu, retina ni Allah Ta'ala suruh duduk dalam rumah tu nombor satu sekali. Nah, tapi ni masa dia manusia nak turut baik, mari tu baik, tapi jangan ada fitnah. Nah, tu dia. Begitu juga bawa lepas rebat nombor dua dah situ. Bel-bel lagi lepas rekamak bawa mari hatta nombor tiga lah tu. Nombor tiga, nombor empat tak boleh rasa. Nah, tak boleh sejik rasa. Atau mari dari kak-kak-kak atau nombor empat, nombor lima, atau lagi nombor tu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Tak patut orang lelaki yang tak semaya jemaah, kerana semaya jemaah adalah benda yang Nabi tak biasa tinggal. Siapa dia sakit pun dia tubik semaya jemaah juga. Jangan kata kau dia segar. Nah, dalam perang pun semaya jemaah juga. Nah, musuh kalau ini pening ni, dia buat semaya jemaah juga. Nabi lah perang. Lepas tu kau, kita tak ada perang apa sekarang, tak tahu apa ni. Nah, tak semaya jemaah tu nampak tak kena benar lah. Tak kena benar. Oleh itu maka kita belajar mula start hidup kita imolat daripada bulan Zulhijjah ni. Mudah-mudahan nah, pemuda-pemuda khususnya buat kerongkan tu kerongkan. Nah, niat etikah lah sejik. Tapi Nabi tak ada etikah dah 10 awal ni. Nabi tak ada etikah. Sekadar kata mari sejik duk acak baca Quran banyak, zikir banyak. Kita belajar zikir banyak. Nah, ada sungguh tak biasa belajar. 100 kali tak biasa kata. Apa? Gapo dah menghalang kita daripada tak zikir 100 kali, 200 kali. Nah, tasbih pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, apa boleh tak saya kata boleh 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Mana mudah-mudah la ilaha illallah, la ilaha. Seafdal-afdal lidah kita sebut la ilaha illallah, seafdal-afdal. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebut tu 1000, 2000 kali, 3000. Mana tak ada payah sikit abuk. Nah, tak ada kena habis modal sikit abuk, tak ada kena duk. Tak ada susah sikit abuk. Tapi pahala sangat besar. Istighfar wa apa, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekadar tu ke? Tak boleh kata 100 kali, 1000 kali tak boleh. Yang berasa berat lebih pada pikul batu sama no lagi. Nah, semua tu tu hari kita hari ada sendiri. Apa boleh tak boleh. Subhanallah bahamdi wa apa tak boleh. Ya zal jalal kram wa apa tak boleh. Selawat atas Nabi wa apa tak boleh kata apa 100 kali. Satu selawat boleh 100 kali. Saya royak dah banyak kali dah. Satu selawat boleh 100. Tu hapus 10 kejahatan, waris 10 hasanat, mengangkat 10 darajat, waktu orang rahmat 70 kali rahmat. 100. Saya ambil hadis, sodok ambil juga hadis. Jadi kita segera. Nah, 100 semua. 70 rahmat tu tu. Hak 10 rahmat tu hadis sahih juga. Tapi ada hak sahih juga 170 rahmat. Capur dengan nah 10 sayiat tu cabut. Nah 10 hasanat tu beri, 10 darajat tu akak dan 10 rahmat 70 rahmat. Kalau sutre 40, 10 rahmat. Nah 40, pas 40. Yang mana? Satu kata Allahumma salli ala Muhammad. Nak buat Sayyidina apa tak apa, saya buat Sayyidina apa tak apa, tu ikut amalah tu. Nah, tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Nah, tu dia. Lepas tu kata supaya kita tu sedar kata kita sedang duk akak darajat kita, akak darajat kita. Nah, kata 1000 kali Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Boleh 1000 kali 10000 darajat dah kita naik. 10000 darajat naik. Naik ke 10,000 darjah. 10,000 sayiat kita terhapus. 10,000 hasanat boleh pada kita. Ha, 70,000 selawat rahmat Tuhan tu untuk kita. Kalau kita kata 1000 Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terah kata boleh 1000 sekali ya. 1000 sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tengok ni jadilah mana lenguh setara mana kena duduk beluruk lah mana lah. Allah jadi terlalu buat itu yang dah jadi sungguh. Jadi tekah ni ya wihaga segi zikir. Fa'aksiru. Ya wihaga kok tu.
aksiru fihi min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Ya ya we got to. Puasa apa boleh juga. Boleh juga puasa. Tapi lek balik amali Nabi tak ada belah mana ni. Hadis hadis qauli. Puasa lek Nabi tak ada banyak mana. Pas kau kuai tak puasa banyak sikit pada tak puasa tak apa dah puasa boleh 5 hari 6 hari ke. Tak apalah. Nah, sutrek ngang hari Arafah katik. Hari Arafah tak boleh sungguh tinggal, tak patut tinggal lah. Hari Arafah tu kalau tinggal agak jadi saja sungguh lah tahun ni. Hari sehari. Nah, ketika tak kena pula, Allah rugi sungguh. InsyaAllah ta'ala. Cuma orang perempuan hari bulan ni tak ada arah lah. Dengan niat dia molek, insyaAllah boleh pahala juga niat dia. Nah, insyaAllah ta'ala. Begitu saya nak minta pada semua fa'ita sungguh sikit lah. Kita ahli majlis ilmi kalau boleh. Nah, sejuh atau kepada sekali khatam sebelum raya. Sekali khatam ambil di satu. Abang ni dah habis dah 2 kali khatam dah. Nah, Syawal 1 kali khatam. Nah, Zulkaedah 1 kali khatam. Hak ni pula 10 awal boleh 1 kali khatam. Nah, wasapa jadi kum lah kita ngajar. Kum lah kita dengar hadis ni. Dengar wasap nasabah lah dengar hadis ni. Atau hari raya tu kita dengar minggu depan lah pula. Hari satu depan tu kita akan ngaji mengenai raya. Kalau dah kita ada waktu baik surat. Hak dulu-dulu besok tu baik dah. Tapi kita nak waktu baik pula. Dan kita nak berjual situ. Sunnah Nabi selagi tak jaya kita berjual semacam. Nah, sunnah Nabi bak raya belah mana. Nah, bak maya pada belah mana. Kita tu kena berjual sunnah Nabi ni habis-habis raya. Nabi tak pasal semaya lah sejik. Gano kita duk galik titik alio dengan sejik. Jadi kita jadi sungguh kita. Sungguh. Nah, puak-puak rum tua tak sihat, cari puak muda-muda. Lah ni muda boleh kata tu baik padah bila puak muda. Ah, puak tua biar dia. Nah, tak ada apa pasal dia tak gerak titik tua. Misalnya, nah Nabi satu ketika tu dia suruh nah Ali dia suruh orang tu mari baca ketebah di sejik satu tempat. Orang tua tu tua hak tak gerak pergi. Nah, hak gagah atau buat pergi pada jauh-jauh. Nah, insyaAllah naik cewek, naik mutu, naik kereta lagi, naik uta, kata naik uta, naik hema, naik kuda lagi. Nah, kita naik kereta lagi, insyaAllah ta'ala. Tahun kita nak wakwi di besar-besar lah. Bagi kita tak ada belawai apa. Nah, tak ada belawai apa. Jalan besar-besar, tani besar-besar, apa dia, gapa dia, nara, jawab stone, besar-besar belakang dah lah ni. Nah, besar-besar dah. Hei umat Islam. Nah, berhenti boleh dah. Kita lawas sunnah Nabi. Bukan lawas apa, kita lawas sunnah Nabi. Berhenti boleh dah lawas sunnah Nabi nah. Nah, supaya kita terus kekuat jangan jadi orang yasudduna an sabilillah. Nah, maksudlah tu dah. Sekak dia jalan Allah. Jalan Allah ialah sunnah Nabi. Patut wa yabghunaha aywajah. Jalan belaka tu. Nah, we jadi belok sunnah Nabi. Nabi semaya dalam padah sama-sama. Kita nak belok ke masuk sejik. Ah, tak kenanya. Dia serio ke masuk. Tak masuk insyaAllah tak masuk layak tu. Tapi serio ke masuk. Serio dah. Serio ni. Bagai sepuk-sepuk. Takut masuk. Nah, ya bruna haiwan. Nak we sunnah Nabi belok. Nabi tak biasa semaya dalam sejik lah. Tak biasa Nabi semaya sejik. Marilah kita. Tak sah dia tak weh lah. Kira orang yang sejuk Nabi halu. Tak sah lah. Supa Nabi. Sedap supa Nabi. Sekalut dia tak weh banyak. Siapa orang yang tak sedap supa Nabi kalau dia orang Islam? Tu. Tak ada. Orang Islam. Lepas tu dia buat gapa supa Nabi. Dia tak sedap. Tak ada lah dunia ni orang Islam. Tu. Tak ada. Nah, cik boleh nak supa Nabi belakang. Nabi wahai wah labu. Masa nak makan wah labu ingat tak Nabi wahai wah labu. Adalah deh Nabi wahai wah labu. Makan labu ingat Nabi Allah. Nabi dulu Nabi aku ni. Wahai wah labu aku makan supa dia. Wih wasalah tu. Haja nafsu kita tu supa lah tu. Nafsu kita tu. Wih supa dengan amalan Nabi SAW. Tosoh duk takwe banyak. Belah demo takwe. Belah gila takwe tu. Hak kita ni nak sempurna sebagai orang seorang-orang hei Yusuf, hei Ibrahim, hei Muhammad, hei Halimah, hei Fatimah, hei Maria. U jadi supa Nabi mu. Tak ada sebab mu tak se supa Nabi mu. Bila ada orang buat dah, jamin dulu orang tak buat. Kita tak supa belak dia, bak orang tak ada buat kita tak tahu.
Lah ni ada orang buat dah tu baik pandai belako. Ah kiano pok Wahabi ha jadi kok tu pula dah. Allah. Tase syaitan pandai sungguh syaitan belakolah tu. Syaitan. Hak Nabi lek-lek jadi Wahabi boleh. Ah tak usah kecek saya lah ni. Tak usah kecek. Tapi kita kena tegak rapat tu dah. Nah, kau boleh tegak tak tegak kata. Hak Nabi lek-lek jadi Wahabi boleh. Hei umat Islam bodoh tak bodoh kita sampai situ lah kita lah ni. Ah tu awak tu orang bodoh kita sampai rendah dok. Oh. Bodoh di tinggi jadilah jangan bodoh di gunung. Bodoh tinggi enggak, bodoh rendah doa ni nyanyo. Nah, insyaallah. Nah sekadar tu saya nak minta pesan gini. Wah, persiapan belah-belah hati supaya aku nak tubik pada supaya Nabi tubik pada. Tapi aku pada aku tak supa pada Nabi lagi boleh jadi. InsyaAllah nanti aku nak cari pada. Tak usah nak cari pada. InsyaAllah dia sudah mati itu salam kita. Oh dia pada mula. Awal-awal masjid. Nah saya royak semua pada peraktan kamaka Islam tu. Hei peraktan kamaka Islam. Waklah masjid lah satu cawak sepak. Mana-mana ikut. Wak masjid raya yang panggil. Nah supa Nabi ya ada tempat. Tempat belah ni tak apa. Nabi pun tak ada tempat setepat juga. Nah, tapi mana kata tu bet luah. Nah, insyaAllah Taala mudah-mudahan pemimpin Islam kita, nah, cula supaya cula kita maya luah, gak cula kita maya dapat sejik dia tak apa dah. Nah, cula kita maya luah cula ni. Nah, dia reti belaka tu reti tu. Oh reti belaka tu. Nah, maka kita tak usah dak belawai lah. Bukan belawai cula, bukan usupan cula, usupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek dah. Supan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan raya sekali dak raya berbelah-belah kali. Bukan sekali dak. Nah, insyaallah taala marilah kita kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan dak lawai lah. Tak ada pasal apa dak lawai. Lepas tu pok-pok tua-tua jangan duk uguk tu ime siapa bayar pada aku nak cabut ni tu ime ada juga lah tu jadi sungguh jadi usah mana yang gamuk-gamuk mana dia lah tu. Nah tolong ayat tu kepada dia katanya cabut ke mana tu ime turut Nabi tak turut mumpung cabut tu ime turut Nabi tak turut mumpung nak cabut wasapa bahaya juga mana. Jangan sama sekali ketua-ketua kita jangan buat musuh dengan Nabi SAW semua tu hak barang cerak kita kena kacak cerak hak barang ada khilah kita kata khilah lah hak ni tak ada wasa nak khilah kalau buku Nabi walaupun khilah ulama padanya. Nah dengan Nabi tak ada khilaf apa. Nah, Nabi tak ada kata dia celah-celuk semaya sejik katik semaya. Tak ada khilaf apa Nabi. Semaya pada semua-semua. Aidil Adha, Aidil Fitri. Mau pak ulama belakang pakak menghidup pahal. Nah, tu. Gitu gini, gitu gini. Pak kita apa tak boleh pahal betul sikit ya. Turut Nabi. Belalah ulama nak kata. Makruh ke sunnah ke khilaful awla ke belagi. Asal kita boleh turut Nabi. Kalau kita kuasa, kalau tak kuasa tak apa. Fattakullah masata'tum. Taklah kamu takut pada Allah kamu sekadar kamu kuasa. InsyaAllah dah. Itulah hari ini saya nak beri. Sekadar selingan. Jumpa lagi satu depan. Allahumma waffiq wal hadi ila sawis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.